Ekspedisi 1000 sasak gantung ke Indonesia kiwari mampu ngawangun sasak gantung anu pernahna di Kabupaten Sumedang. Eta sasak gantung nu ngahubungkeun Desa Ranggasari, Kecamatan Surian jeung Desa Karangbungur, Kecamatan Buah 2 anu di ingaranan Siliwangi hiji teh diresmikeun ku Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto. Dina pangbagiana Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto miharep eta sasak gantung mampu ngarojong akses mobilitas desa anu dua dina mangpirang widang kawas atikan kesehatan sarta mampu ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat. Samalah Pangdam 3 Siliwangi ge ngucap nuhun ka Vertical Rescue Indonesia karena ketakna ngawangun negeri ngaliwatan ekspedisi 1000 sasak gantung ke Indonesia. Satu tas Nanda Prasasti, Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, sarta Muspida Pamarentah Kabupaten Sumedang, nyorang gunting pita. Saestuna eta sasak anu ngahubungkeun Desa Karangbungur Kecamatan Buah 2, Katut Desa Ranggasari Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang anu panjangna 120 meter tur talega 160 cm teh diwangun ku Vertical Rescue Indonesia, Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanagara, Kodim 0610 Sumedang serta masyarakat. Kantek ini membuat inisiatif yang sangat luar biasa, ekspedisi 1000 jembatan dengan niat baik tentunya, dengan harapan bisa membantu masyarakat yang khususnya hubungan antar desa itu terputus. Ini sangat mulia sekali, oleh sebab itu saya selaku Pangdam 3 Siliwangi mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang Teddy ini, ya. Kebetulan saat ini yang akan kita resmikan ini adalah jembatan yang ke-113, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Teddy, kerjasamanya luar biasa, dan jembatan ini dibangun dengan swadaya, swakelola, kita sama-sama. Sestuna teknik pembangunan sasak gantung nate mangrupa inovasi teknologi Vertical Rescue Indonesia anu ngalarapkeun mangpirang teknik panjat tebing dina pembangunan sasak gantung perintis. Dina mprona pikeun kasalametan babarengan anu ngalalar kaeta sasak di watesanan ukur tiluan kalawan bagilir. Ari anu numpak motor ukur bisa ngaliwat sahijieun secara bagilir. Komandan Vertical Rescue Indonesia Teddy Ixdiana ngeceskin, upama dirarawat kalawan HD, eta sasak gantung teh bisa dimangpaatkan ku masyarakat tepika 10 tahun nu bakal datang. Salila 10 tahun, bakal aya agenda mayeng ti anggota Vertical Rescue Indonesia, anu ngecek merenah tena eta sasak gantung keur diliwatan warga. Rarancangna rangkaian ekspedisi 1000 sasak gantung ke Indonesia teh bakal dikokolakeun kalawan mayang tepi ka siklukna di Indonesia. Samalah dina waktu anu moal ladeui di Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang, pihakna bakal ngawangun sasak gantung ke ngaronjatkeun mobilitas masyarakat. Horeng prak-prakan pembangunan sasak gantung perintis anu dikeureuyeuh ku Vertical Rescue Indonesia diwewegan ku donatur anu henteu ngagunakeun APBD atau APBN ti pamarentah. Jembatan ini dibangun oleh Vertical Rescue bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi. Hasilnya seperti yang kita lihat ini, jaraknya kurang lebih 120 meter ya. Dan ini hanya bisa dilewati 3 orang saja atau kalau motor 1 secara bergantian. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat dari 2 kecamatan ini sehingga dia bisa bersilaturahmi dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan rencana ke depan kita juga akan membangun jembatan di Pamempek, itu yang ke-114. Ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau ada
ada rezeki kita bisa bangun yang di tempat yang lain. Alhamdulillah ini bantuan dari Pak Pangdam kerjasama dengan Statika Rescue dibantu oleh TNI dan masyarakat di sini, di mana masyarakat membutuhkan jembatan yang sangat vital menghubungkan antara dua desa Ranggasari dengan desa Karangbungur, menghubungkan Buah Dua dengan Surian. Tentunya kami bersyukur masyarakat Karangbungur, Ranggasari, masyarakat Buah Kecamatan bersyukur dan jembatan ini karena sangat bermanfaat untuk mempermudah akses ekonomi, untuk arus orang barang lebih mudah lagi, arus akses kesehatan, akses pendidikan dan keagamaan, termasuk hubungan sosial antara kedua desa ini akan semakin meningkat. Harapan saya jembatan ini akan bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Izin Bapak. Satu. Tim Liputan Bandung TV.